sayur yang ada lebarnya ini. Sayur paprikanya mahal banget. Stok buah aku udah habis. Satu plastiknya ini, satu bijinya. Kalau kiwinya itu warnanya merah. Ikan. Gak tau masaknya kayak gimana. Nasi dibungkus goreng-goreng gitu. Tau gak sih? Aku suka makan ini. Aku mau balik ke dom, tapi sebelum ke dom aku mau belanja barang-barang ke pasar gitu. Biasanya malam-malam kayak gini masih ada mahasiswa yang tetap datang ke kampus. Jadi mereka ke perpustakaannya buat belajar atau diskusi sama teman-teman mereka. Ini udah mulai gelap, tapi belum terlalu dingin. Dan aku itu lagi gak pakai makeup sama sekali. Jadi bener-bener bare face banget. Dan ini di parkiran sepeda, so see ya. Sekarang aku ada di salah satu pasar yang ada di Yamaguchi. Jadi ini pasarnya yang paling besar dan paling terkenal, namanya Shinsengi Chiba. Tonton terus apa aja yang bakal aku beli hari ini. Jadi kentangnya yang 2 kilo harganya 190. Aku gak tahu bakal beli atau enggak karena berat banget. Terus ada bawang bombay yang 100 gram itu 15 yen. Jadi 3 itu sekitar 135. Mungkin aku beli satu atau aku beli paprika. Ah, ini dia kentangnya. Tapi lebih mahal tau harganya yang ini dibanding yang sebelumnya. Ubinya ini juga enak. Jadi itu tadi bagian luar dan ini bagian dalam. Ada jual sayuran. Tapi harganya lumayan. Lumayan mahal maksudnya. Jadi kayak jeruk gitu. Satu plastiknya ini 195. Jadi untuk sayur yang ada lebarnya ini artinya half price, setengah harga gitu. Aku beli nggak ya? Beli deh satu karena butuh asupan sayur berwarna hijau. Terus ada kayak seledri gitu tapi panjang-panjang banget. Terus ini ada banana. Aku mau beli satu soalnya stok buah aku udah habis dan ini juga setengah harga. Harganya itu jadi ini jadi 50 mungkin. Terus ada buah apel dan apelnya itu satu bijinya 95 yen. Lumayan. Paprikanya mahal banget. Satunya itu 150. Jadi ada 3 rasa, yang kuning, merah, bukan 3 rasa tapi 3 warna. Ada 3 warna, kuning, merah sama gradasi. Enggak tahu. Aku mau coba yang warna gradasi aja. Biar keren. Satu hal yang enggak bisa aku tahan kalau di Jepang adalah beli buahnya. Walaupun harganya mahal 480, tapi ini tuh segar banget. Warnanya merah gitu. Terus kalau kiwinya itu diproduksi dari Chile. Harganya 220. Jadi kayaknya aku bakal beli kiwinya ini.
Let's go. Nah, kalau yang ini Otsushi-nya diskon 20%. Tuh semuanya. Inari-nya juga diskon 20%. Jadi inari itu kayak nasi dibungkus sama kayak tofu atau telur gitu ya. Dan ini dia aku cari ikan, tapi aku nggak tahu cara masaknya itu kayak gimana, apa digoreng aja apa gimana. Terus jenis ikannya juga macam-macam, aku nggak ngerti. Tapi kayaknya ikan ini yang bisa dimasak. Aku cuma mau goreng doang sih. Terus ada ikan-ikan kecil ini, kayaknya ini juga bisa dimasak deh. Tapi aku nggak tahu masaknya kayak gimana. Harga ikannya rata-rata 298. Ini ada yang 2 potong. Ya, 2 potong 200. Tapi enakan beli yang langsung yang gede aja. Kayak ini kali ya, atau yang ini terlalu keluar gitu ikannya. Oke, ini aja. Oke, kita meluncur ke makanan cepat saji. Siapa tahu ada diskon. Ya, mahasiswa suka diskon kan. Semua orang juga suka diskon. Jadi obentonya diskon masih 20%. Biasanya semakin mau tutup mereka bakal ngasih semakin banyak diskon begitu. Aku suka makan ini, enak. Salad. Iya, rata-rata di diskonnya 20%. Ini diskonnya 20%. Pengen beli tapi aku mau masak. Aku udah tekadkan diriku buat masak. Pokoknya masak. Jadi ini digoreng-goreng gitu. Udangnya enak, tau gak sih? Jadi tidak ya. Aku beli satu deh, enak. Ini dia, belanjaan aku udah selesai dan tadaaa. Jadi di pasar ini itu nggak menyediakan plastik, jadi plastiknya aku bawa sendiri buat dibungkus. Ikan.